mepet. Oke. Ya sebagai tetap ke keluarga, kita jadi saudara akrab. Cintayo. Kenapa selalu bikin suasana jadi awkward, canggung? Hi ladies, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Cynthia. Di video kali ini Cynthia kedatangan tamu yaitu Livian. Hari ini kita bakal bikin video unboxing. Tapi sebelumnya, tadi siang Cynthia udah nanya di Instagram buat kalian semua yang mau Q&A tentang kita berdua saudaraan. Kita akan pilih beberapa pertanyaan dan jawab sebelum nantinya kita unboxing. Are you ready? Not, but Elenovita. Hal yang paling sering bikin berantem. Apakah pokoknya yang kecil-kecil. Kayak maksudnya dia kalau ke toilet enggak nge-flush, kita berantem. Saya enggak keluarin baju dari kamar mandi, dia berantem, dia marah. Ya enggak sih? Tidak sih, biasanya kata orang bilang saya lebih cantik makanya diiri hati terus kita berkelahi. Dari Arveni_BDM. Apa yang paling Kak Cynthia pengen lakuin kalau pas lagi sama Kak Livian? What the? This is a very personal question. Apa sih? Ani, don't ever think. Jalan-jalan saja. Shopping. Terus pertanyaan lagi. Antara Kak Cynthia sama Kak Livian, yang paling gampang nangis apa? Dia tahu tapi kenapa dari aku perasaan aku lembut halus sama kayak wajah aku dari tingkatannya cicinya Cynthia Cvivi itu yang paling sensitif, dia yang kedua sensitif, Cynthia itu yang kayak paling tidak peka, kebal sekali ya. Sensitif, jadi kayak kalau ada apa-apa dia nangis duluan, jadi urutannya Cvivi nangis duluan, yang paling kelihatan menangis Cvivi, terus ini sembunyi-sembunyi menangis Cynthia pada atas. Jadi yang paling gampang nangis, iya. Apa yang paling disukai Kak Cynthia dari Kak Livian? Terus apa yang sebaliknya? What I like about you? Kalau saya sih, It's hard. Oh. Saya suka soalnya dia kayak maksudnya dia baik, maksudnya dia tuh kalau kita bertengkar gampang baikkan sama dia ya begitu, itu yang Cynthia senang. Kamu suka apa ya saya? Kalau saya sih suka. Yang saya suka dari kau soalnya kau gampang dibully sih. Hah, Cynthia tuh paling polos ya. Dia pernah bohong, gampang ditipu, paling pernah bohong, bisa cuci tangan pakai es batu, terus bisa jadi sabun tuh es batu. Jadi literally Cynthia bikin saya merasa lebih cerdas. Thank you. Kalian sering berantem enggak? Biasa gara-gara apa dan siapa yang minta maaf duluan? Biasanya sih. Enggak, saya biasanya. Soalnya sampai perasaan lembut terus kalau kayak biasanya begini, kalau kita pempertengkaran saking hebatnya minta ampun, kita berdua tidak ada minta maaf. Besoknya dia tiba-tiba kita suruh omong satu sama lain. Tidak. Kayak susah selesai. Biasanya saat dulunya ajak omong biasa. Soalnya sampai sifat lebih lembut dan dewasa. Mulai lagi kum sifat lembut-lembut. How many times you say lembut in this video? Hah? Soalnya habis dilama dibilangin sama orang sampai muka kelihatan lembut. Oke, dari Selina ada 25. Buat Cici Livian, Cici gila make up enggak sih? Dulu gila make up sih, tapi belakangan karena sampai kulit sensitif jadi bukan sih, sebetulnya dia itu orangnya dia kayak labil, maksudnya passionnya dia berganti-ganti. Dulu sukanya yoga, terus suka make up, terus suka jual baju, terus suka apa, jadi kayak labil sekali. Tidak, saya cepat bosan. Ah, ya itu labil namanya. Cepat bosan, aku ini orangnya labil. Saya ini depan orang kreatif. Ya labil, itu namanya labil. Enggak, saya kreatif, jadi saya cepat bosan dengan segala sesuatu. Labil.
Terus habis itu kalau iya, tidak sih. Apakah engkau terinspirasi dengan saya jadi beauty blogger dan home tutorial? Terinspirasi, soalnya Cynthia kalau di video udah kelihatan kayak sangat percaya diri, cerewet, macam ih, saya juga kepengen jadi banyak omong kayak begitu. Iya, maksudnya saya banyak omong gitu. Kayak banyak banyak fansnya dia juga yang kayak saling memotivasi, jadi kalau kita down begitu tinggal baca komen-komen kayak oh iya ya ternyata aku bisa. Aku sensitif. Terus dan Cici Livian terinspirasi juga enggak jadi beauty blogger? Blogger, beauty blogger atau vlogger? Kalau vlogger sih kayaknya Cicinya sendiri enggak mau. Kalau blogger mungkin akan dipertimbangkan. Terinspirasi sih, cuma saya kan orangnya pemalu. Pemalu lembut sensitif. Oh my god. Pertanyaan terakhir, jeng-jeng-jeng. Sin_dev. Ci, gimana Cici Sintian atur pola makannya? Kok bagus? Cici Sintian. Jadi Cici Sintian apa? Sintian. Cintianya lah. Oh aku. Dibilang kurus juga enggak gitu. Pas C, pinggang juga kecil. Lengannya juga gimana? Imut-imut. Sebetulnya Cintian itu bukan enggak ngatur pola makan, enggak ada ya. Ngatur atur pola makan sama sekali. Cuman kayak sifat pembawaannya dia memang. Terus suka mungkin pilih-pilih makanan. Kalau suasana hati tidak enak, tidak makan. Ya pokoknya Sintian kalau stres, tidak makan. Terus habis itu kalau pagi, kalau mengantuk ya, mengantuk dan makan, Sintian akan pilih tidur. Jadi kayak melewatkan makan gitu loh. Jadi sebetulnya itu nggak bagus untuk dicontoh. Jadi tidak ada diet-diet, tidak ada makan. Bikin kita sakit mah. Sintian dari dulu, dari kecil, umur 8 tahun, katanya mama tuh sudah hubungannya dia dengan saluran pencernaan atau penyakitnya dia. Jadi kalau ndak sakit mah lah, mencret lah, infeksi pencernaan lah, ya nggak bisa ke belakang lah. Jadi kita semua harus menjaga pola makan. Ya. Dan jangan tiru Cynthia. Kakak sekarang umur berapa? Intinya kita akan lupa sebut tahun lahir saja. Kalau umur itu agak sedikit menyinggung ya. Tidak. Aku dengan percaya diri menyatakan saya punya umur rahasia. Oke, 26. Dia lahir tahun 1990 dan Cynthia lahir tahun 1994. Dan ya, Cynthia tahu kalau sekarang saya muka lebih kelihatan tua daripada dia. Tidaklah, kalau muka lebih kecil, saya muka lebih besar. Bulat, bukan besar sih, tepatnya. Oke, anyway, sekarang kita mau unboxing.